everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku excited banget karena akhirnya aku bikin video ini. Ini adalah video yang banyak di request teman-teman di komentar YouTube aku. Katanya, "Kak, ayo dong review produknya Wardah, sunscreennya," gitu kan. Ya udah, akhirnya aku cari di counter Wardah di sekitaran rumah aku di Mall BXChang. Kalau kamu tahu, di sana belum masuk sama sekali produknya, guys. Jadi aku sangat sedih banget pada saat itu karena aku kurang suka sih belanja online sebenarnya gitu ya. Tapi yaudah, akhirnya karena aku pengen banget bantuin kalian untuk nge-review produknya Wardah yang baru, akhirnya aku beli online. Terus pas aku beli online itu nyampainya cepet banget. By the way, yuk kita mulai aja videonya. Bedanya apa sih biru dan orange ini? Kan sama-sama sunscreen ya, tapi guys, ini beda banget. Jadinya kamu harus tahu kalau misalkan kamu mau beli, kamu jangan sampai salah pilih gitu ya. Kamu harus beli sesuai dengan kebutuhan kamu gitu. Oke, sunscreen yang warna biru ini dengan sunscreen yang orange ini bedanya apa sih? Yang biru ini tuh kayak khusus untuk menahan radikal bebas gitu, polusi gitu. Sedangkan yang harus kamu tahu, kalau misalkan yang orange ini adalah sunscreen yang memang diperuntukkan untuk kamu yang berkeringat di luar sana, yang berolahraga berkeringat gitu, seperti lari atau sepedahan ataupun olahraga di luar rumah yang banyak makan keringat gitu. Terus juga dia bisa dipakai untuk swimming alias berenang, dia bisa banget karena dia waterproof. Aku nggak menemukan si sunscreen warna biru ini kata-kata claim waterproof nggak ada di dia, sedangkan aku banyak menemukan kata-kata waterproof di sunscreen yang orange ini. Jadi ini tahan air katanya, guys, tidak luntur untuk kena air gitu. Jadi kalau misalkan kamu ke pantai, kamu misalkan kayak keluar rumahnya itu agak lama dan bener-bener terpapar sinar matahari, aku suggestin kamu untuk pakai yang orange ini. Sedangkan kalau misalkan kamu keluar rumah lagi santai, nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan kayak sampai kena terik matahari, aku suggestin kamu pakai yang ini. Ini juga bisa untuk menangkal radikal bebas atau pollution ya. Udah gitu doang, bedanya di situ aja. Formulanya mereka pakai klaimnya sama, jadinya tidak ada, sama-sama tidak pakai alkohol, sama-sama tidak berat katanya, ringan dua-duanya, terus katanya cair gitu seperti air, watery. So ya, yeah, kita langsung pakai aja. Untuk sunscreen yang orange ini, dia itu lebih banyak dibanding yang warna biru ini. Ini isinya 35 ml ya teman-teman, sedangkan ini cuma 30 ml. Dikocok dulu, biasa kan kalau pakai sunscreen diputar kayak gini dan tubnya seperti ini. Wow, aku suka banget deh packagingnya si Wardah yang satu ini tuh bener-bener kecil, nggak kayak sunscreen biasanya gitu. Terus apa ya, gampang dibawa kemana-mana karena kecil ya kan. Wow, ini adalah tipe sunscreen yang aku suka karena pastinya akan lightweight banget, ringan dipakainya. Nggak ada wangi, nggak ada wangi yang menyengat. So far so good. Wah, dia watery banget ya teman-teman. Dia liquidy, cair, watery. Ada wanginya sedikit tapi nggak terlalu yang menyengat. Oke, okay. Aku pakai satu pump lagi. Oke, udah selesai nih aku ngeblend sunscreennya Wardah yang orange. Menurut aku
dia pas diaplikasiinnya itu bener-bener gampang ngeblendnya. Tapi yang aku rasain sih ya, walaupun dia liquidy banget formulanya, cair seperti air gitu, ternyata dia lumayan kayak, tapi dia itu dipakainya pas kita pegang lagi muka kita itu, dia kayak lengket gitu, agak kerasa ada sesuatu yang nempel di muka aku kayak gitu. Ya, jadi bener-bener meras, jadi bener-bener muka tuh kayak terproteksi gitu sama si sunscreen ini. Tapi dia ngasih glowing yang bener-bener bagus banget di kulit wajah. Tuh. Tapi kerasa sih ini lagi pakai sunscreen gitu. Tapi nggak berat, rasanya nggak berat sama sekali, ringan gitu ya. Cuma kita tahu kita lagi pakai sesuatu gitu. Dan kalau dipegang itu muka kita kayak berminyak gitu. Kayak gitu feelsnya. Oke, sekarang aku mau pakai yang si warna biru ini. Ini ukurannya 30 mili, teman-teman. Oke. Menurut aku ya, menurut aku konsistensinya itu aku akan coba di sini. Oke, aku merasakan kalau pakai sunscreen yang warna birunya warna ini ada rasa dinginnya gitu, ada fresh sensationnya gitu. Kayak agak dingin-dingin gitu, suka banget sih. Terus dia itu formulanya menurutku lebih watery dibanding yang orange ini. Lebih watery dan seperti kerasa gitu ada air di dalamnya gitu. Oh iya. Nah, pas di apply kayak gini tuh bener-bener dingin ya teman-teman, dingin banget. Dan untuk feelsnya aku bisa ngerasain kalau ini lebih enak dipakainya dibanding yang orange. Kenapa? Karena dia kalau dipegang gini nggak terlalu yang berminyak banget gitu, enggak ya. Jadi kayak lumayan lightweight gitu di kulit dan nggak terlalu yang minyakan banget gitu. Tapi ya teman-teman perlu diketahui karena dua fungsi sunscreen ini tuh memang beda banget ya. Jadi kalau misalkan kamu butuh protection yang lebih untuk berenang, untuk kena air ke pantai dan lain-lain, aku rekomendasiin kamu pakai yang orange karena dia bener-bener terproteksi gitu kulit kitanya. Jadi kayak bukan bukan sunscreen yang langsung hilang gitu, tapi dia benar-benar terproteksi gitu. Kalau dipegang masih lengket gitu dan berminyak. Cocok banget digunain untuk sehari-hari karena dia lebih ringan dibanding yang orange. Terus juga dia nggak terlalu yang lengket ya, cepet menyerapnya yang biru. Terus juga dia kerasa banget ada fresh sensationnya gitu, kayak dingin banget di kulit pas kena kulit gitu si sunscreen ini. Kayak gitu. So far aku suka sama keduanya. Aku suka formulanya, bukan formula yang aku nggak suka ya, bener-bener formula yang memang sunscreen. Kalau buat aku tuh aku lebih suka yang kayak lotion cair gitu, hampir ke watery. Dan aku mau bilang dua-duanya ya teman-teman, ini tidak mengandung alkohol. Jadi dia 0% alkohol. Jadi dia nggak pakai alkohol. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau misalkan kalian sensitif, ini benar-benar nggak ada alkoholnya. Jadi aman di kulit kita kayak gitu. Dia udah BPOM juga, udah ada standar halalnya juga. Dia juga mengandung bisabolol, guys. Bisabolol itu aku baca di sininya, di klaimnya itu adalah bahan aktif ya yang mampu menenangkan ketika muka kita tuh kayak merah kena matahari. Itu dia bisa menenangkan karena dia ada kandungan bisabololnya gitu.
Oke, selain dia juga menangkal UVA dengan UVB, guys, dia klaimnya juga bisa menangkal blue light. Blue light itu apa sih, Kak? Blue light itu misalkan sinar dari handphone kita, dari laptop kita gitu. Dia bisa menangkal sinar-sinar jahat gitu. Jadi, so far so good. Aku suka dia Wardah. Aku suka Wardah memberikan inovasi baru di sunscreennya, benar-benar enak formulanya, benar-benar kekinian gitu ya, formula yang enak banget dipakainya deh, kayak macam Biore, macam Skin Aqua yang aku suka pakai itu kayak gitu, formulanya enak banget. Oke, good job untuk Wardah. Thank you so much untuk udah ngehadirin sunscreen yang kece ini, apalagi ini ya. Ini aku suka banget sih konsepnya untuk orange ini, untuk yang di luar ruangan, yang untuk kayak olahraga, dan waterproof, guys. Ini waterproof. Terus juga packagingnya oke banget. Dan isinya walaupun kecil tuh banyak, 35 ml. Okay, thank you so much everyone for watching my video. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku. See you next time. Bye.